Reducing agent. Awak semua dah belajar sebenarnya benda ni. Dalam ciri bos SPM ada. Apa dia? Fungsinya. Apa yang awak nampak tadi bila saya tambah garam, jadi apa yang berlaku? Tambah lapai. Okay. Tak boleh jauh lagi. Okay, kita ada tadi, kita gunakan larutan hidrogen peroksida. Okay, bila hidrogen peroksida ni terurai, dia akan menjadi tadi formula dia H2O2 kan? Berapa ramai yang ambil kimia kat sini? Tak boleh jawab macam mana ni. Okay, H2O2 terurai menjadi H2O dan oksigen gas. Okay, tadi nampak tak ada asap-asap tadi tu? Itu sebenarnya pembebasan oksigen gas. Okay, dan mungkin ada yang kata boleh pegang ke ni? Boleh, tak ada masalah. Tak ada apa-apa berlaku pada tangan saya. Okay, cuma kita pakai glove lah sebab tadi kita guna pewarna. Okay, so kita tak nak tangan kita kotor sebab kita pakai glove. So ini adalah eksperimen yang tidak berbahaya. Okay, walaupun nampak efek ni macam tadi kan. Okay, so tadi kita dah ada hydrogen peroxide, dia akan terurai menjadi H2O dan O2. Okay, dan kenapa tadi kita punya buih tu naik ke atas? Sebab kita tambah dengan garam tadi. So apa fungsi garam tu? Sebagai apa? Pernah dengar katalis? Pernah dengar katalis? Pernah. Okay. So fungsi kalium iodida tadi ataupun potassium iodide tadi adalah sebagai pemangkit ataupun katalis untuk mempercepatkan tindak balas. Okay. Sebenarnya dalam kita punya hydrogen peroxide ni, okay, bila kita buka je dia akan terus terurai. Cuma tadi kita tambahkan dengan sabun dan kita tambahkan dengan pewarna supaya dia nampak efek dia penguraian tu. Kalau kita tak tambah nanti dia tak nampak lah. Sebab tadi kita dah tunjuk H2O2 tu berwarna, dia tak ada warna. Okay, so dia punya fungsi adalah, fungsi garam tadi adalah untuk mempercepatkan tindak balas. Sebab tu dia naik buih tadi cepat. Okay, dan tadi awak nampak asap kan? Okay, nanti kejap lagi kita boleh suruh rasa buih tu panas ke sejuk. Cuba fikir kan. Okay, saya nak dua volunteer untuk buat eksperimen ni pula ke depan.